ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bagaimana hukum orang yang berkorban lalu daging kurbannya ia jual? Dan pertanyaan yang ketiga, sebaliknya Ustaz. Orang miskin yang mendapatkan daging kurban lalu dia jual. Baik. Daging kurban itu, kalau terkait dengan orang yang berkurban, itu tidak boleh dia menjual suatu apapun dari kurban tersebut, termasuk kulitnya. Tidak boleh dia jual kulitnya. Iya. Apalagi dia jual dagingnya. Itu tidak diperbolehkan. Kewajibannya adalah memberikan, atau dia memanfaatkan, atau dia menghadiahkan. Itu kewajiban dia. Adapun menjualnya itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Adapun orang yang menerima kurban, saya misalnya sebagai tetangga, saya diberi hadiah oleh tetangga saya daging. Iya. Saya sendiri saya enggak terlalu perlu daging. Atau mungkin saya enggak makan daging ya. Iya. Saya cuma makan sayur-sayuran. Misalnya. Ini daging kurban kalau apa namanya? Di rumah nanti akan rusak. Iya. Akhirnya saya jual saja. Ya, saya boleh menjualnya karena saya bukan pemilik apa? Bukan pemilik kurban. Demikian pula orang fakir diberi daging, dia jual boleh saja. Diberi kulit, dia jual kulitnya boleh saja. Nah itu tidak dipermasalahkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.